Bicara soal tempat makan ya legendaris, nah, di Kediri itu nggak ada habisnya. Benar sekali kak. Kalau yang lagi viral kan sate Bujumangin. Yeah. Ini ada kak, tempat makan rawon. Ah. Ini berdiri sejak Orde Baru. Orde Baru berarti saya belum lahir dong. Jadi uye bapakmu. Jadi zamannya Pak Harto. Enak zamanku toh. Ya, namanya adalah soto daging dan rawon Bu Joko. Nah, ya kan. Di sini nanti kita akan makan rawon, rawon empal hanya dengan 16.000. Teman-teman sudah bisa menikmati enaknya rawon Bu Joko dengan tambahan toppingnya endog. Endog des endog. Telur asin teman-teman. Lokasinya ada di baratnya Simpang 5 Humul. Tepatnya di Jalan Erlangga Paron, Kabupaten Kediri, daerah nomor berapa? 231. Oh, kalau lebih tepatnya itu di baratnya Top Bangunan. Pokoknya perempatan Paron ke barat dikit 200 meter kiri jalan ada namanya soto daging dan rawon Bu Joko. Di sini ada dua tempat makan Bu Joko. Ada rawon Bu Joko 1 dan rawon Bu Joko 2. Yang 2 itu ada di tengah sawah. Iya, di ya kan? daerah Pukesmas Ngasem ke arah timur sekitar 2 kiloan. Nah, daerah situ teman-teman. Yuk, ikuti perjalanan kita di mana Kak? Di Max and Hits. Gimana Kak parkirnya? Cukup luas sekali. Oke, tempat cuci tangan? Ada. Oke, pesennya gimana? Ayo ikutin perjalanan kita. Iya, tentunya aku mengingatkan buat teman-teman semua sebelum aku masuk, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Max and Hits dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info makanan terbaru dari kita. Yoi, dan agar tidak ketinggalan juga tempat-tempat hits yang akan kita datangi. Nah Kak Gendis, kalau mau pesen rawon dan soto dagingnya Bu Joko itu langsung pesen di sini. Nah, jadi tempatnya langsung jadi satu sama tempat dapurnya teman-teman. Di sini tidak hanya menyediakan rawon dan soto daging, tapi banyak banget menunya. Ada bumbu Bali juga ya Kak? Ada itu lihat Bali telur, Bali ayam, Bali daging, Bali karode. Bali anhar de'e cok, rubuhe cok. Ya Allah. Nah, kalau mau tahu di mana rawon Bu Joko, nanti map-nya ada di bawah sini. Ya. Oke. Okay. Oh iya Kak. Untuk minumannya apa aja nih di sini? Iya, di sini ada es kunir asam Jawa, ada es beras kencur, ada es teh dan es jeruk dan ada banyak lagi Kak, ada extra jus. Sudah cemberut? Sudah gembira Kak? Oke, okay. Ya kita penasaran kan teman-teman, ikuti terus perjalanan kita di Max and Hits. Nah, kita udah pesen tadi Kak. Oke, ini nih penampakan dari rawon Bu Joko. Oke, ada perlengkapannya itu tadi adalah telur yang apa ya, dicuekin, diasinin telur asin. Oke, warnanya biru. Menggoda banget ya. Ini keturunan Jerman, warnanya biru. Kalau keturunan Indonesia agak coklat-coklat kematangan. Nah ini penampakannya, ada empal tapi bukan empal brewo teman-teman ya. Oh, empalnya megedo banget, oke. Okay. Besar banget ya empalnya. Di sini ada garam berarti nanti kadar asinnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ingat teman-teman, sahabat Max and Hits di rumah, penilaian kami, review kami itu berdasarkan apa Kak? Selera kita. Nah mulut kita. Nah yeah. Nanti jika teman-teman datang ke sini ngasih nilai yang wow, lebih dari kita. Wow, ini bagus banget. Karena itu adalah serah dari teman-teman kembali kepada teman-teman. Tapi kita pasti jujur. Iya. Kalau enak pasti kita bilang apa Kak? Tuaga. Wow, enak banget. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita makan rawon Bu Joko dahulu. Jangan lupa bayar kemudian. Nah, itu adalah bentuk dukungan kita pada UMKM ya, ya. Pada usahawan masyarakat di Kediri khususnya. Jangan lupa bayar. Beri kritikan saran yang membangun ya, beri nilai yang bagus dan ajak teman-teman makan di warung Bu Joko. Nah, ini Orde Baru, tapi wonge gak kayak wong Orde Baru sing tuwek-tuwek ngene kaya ora, jek eno.
minum, guys. Masih etes ya? Etes. Oke. Nah, kayak gini tadi teman-teman penampakannya ya. Warung rawon dan soto daging Bu Joko yang ada di Jalan Erlangga, Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Tepatnya di baratnya simpang 5 Gumul Taran. Nah, kayak gini loh. Dagingnya besar banget. Dengan harga berapa, Kak? 16.000 saja. Oke, kita akan udah coba. Tadi aku udah campur sama itu, Kak. Apa namanya? Sedikit garam. Micin. Ya, sat. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan kerasa banget toh. Kalau kurang asin tambahi garam. Karena asinnya suatu rawon disesuaikan dengan lo ya kan. Aduh. Jangan banyak-banyak, Kak. Jangan banyak-banyak, panjul. Disisikan dulu. Maaf. Sisihkan dulu. Nah. Dagingnya, wow ya. Besar banget dagingnya. Dagingnya besar. Terus juga empuk gitu loh, Kak. Cobain deh. Buka dari 6:30 sampai jam 4 sore. Wah, biasanya udah habis. Tadi kita udah sempat ke Bu Joko 2. Iya. Di situ tutup. Dan ini kita kloter terakhir ya, Kak. Di sini tutup juga. Habis itu dua. Buka tiap hari, libur pasai kiamat. Libur pasai hari-hari besar tertentu seperti hari raya, Idul Adha, tahun baru. Iya, Idul Fitri, nikahannya anaknya. Oh benar. Benar juga ya, nikahannya anak, benar-benar. Di sini ada tempat sholat dan toilet tentunya, teman-teman. Oh, jadi jangan khawatir berlama-lama di sini. Aku udah sering makan di sini dan ini tak rekomendasikan buat teman-teman semua. Alamatnya ada di bawah sini. Oke. Parkirnya luas. Parkir luas. Jangan bingung untuk parkir. Ada bapak-bapak yang bantu kita untuk parkir. Sambelnya juga terasa banget ya, Kak. Kayak khas gitu loh. Khas Bu Joko tentunya. Memang enak. Rawon pakai telur asin, kerupuk udang. Dari rawonnya sendiri tuh nggak terlalu strong banget, teman-teman. Luwaknya juga nggak terlalu strong, jadi nggak bikin enak. Luwak apa luwak sih, Kak? Luwak. Oh, luwak. Kalau luwak itu yang Tahun nilai berapa? 9 kalau saya. Aku udah 9,5. Kita enak ya. Kayak mana? Lihat kamu. Mbak, lo. Lembut banget tempatnya. Ngerti dewe kan barangnya. Udah mau habis ya, Kak. Saking enaknya. Enaknya apa, saking laparnya nih. Hai, Gamin. Perpaduan antara lapar dan enak akan membuat Anda makan lebih daripada satu piring. Benar sekali. Cobain. Kita tadi udah pesen yang namanya jamu, beras, kan itu loh. Jamu, beras, kencur, bojolomu, neng apa? Lanjutin dong, Kak. Jamu, beras, kencur, asik. Bojolomu, ra usah tuku kasur. Kita cobain ya jamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tradisional banget rasanya. Soker dulur. Pol. Mane rawon ngombene jamu. Beras kencur. Rasanya kayak enggak ada pemanisnya gitu ya, Kak. Asli banget ini. 9 nih. Sama 9 juga ini. Wah, gila, enak-enak. Ingat, penilaian kembali pada
teman-teman. Oh, sahabat mekanis di rumah, di jalan juga bisa. Oke, kita mau lanjut makan Kak Gendis. Oh iya kan, Kak Gendis mau fokus makan. Ya, kita ketemu lagi di warung-warung berikutnya, di tempat-tempat makan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notification-nya. Agar apa, Kak? Agar tidak ketinggalan info-info makanan terbaru dari Mac and Hit. Dan? Dan agar tidak ketinggalan tempat-tempat makan yang enak-enak banget dari kita. Yoi. Nah, kita waktunya bilang apa, Kak? Oke, kita akan ngomong. Ini yang fokus. Rawon Bujoko yang ada di Jalan Erlangga, Paron, Kabupaten Kediri, Baratnya Simalima, Gumul. Gimana, Kak? Wow, enak banget. Oke, kita ketemu lagi lain hari dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, kalau ada yang rekomendasikan tempat makan enak, langsung aja komen di bawah di YouTube-nya atau DM di Instagramnya Make and Hit. Nah, atau nongkrong bareng kita. Boleh. Kita makan ya, kita review, kita nongkrong, kita kasih penilaian. Oke. Saya Capitro dan Kak Gendis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.